lagi dengan gue Mobon Santoso di channel ter. Jadi istri gue lagi nganterin Grace ke taman buat main dan fuck you. Jadi gue pengen bikin prank, gue akan gerakin seluruh benda-benda di kamar ini seolah-olah ada hantunya, ada setannya. Akan gue iketin benda-benda itu dengan tali pancing yang bening ini. Ini benar-benar kecil banget, super tipis banget, jadi nggak bakal kelihatan. Setelah itu gue akan ngumpet di dalam lorong ini. Agak berbahaya emang, tapi gue akan injek sebaik mungkin. Sekarang gue akan ikat benda-benda yang menurut gue mengerikan, yang bisa memancing reaksi istri gue bahwa percaya kamar ini ada hantunya. Ini sih menurut gue konyol banget, karena istri gue ya, semenjak gue pindah ke rumah ini, dia gak berani banget sendirian, selalu minta gue temenin. Jadi akhirnya selama gue di rumah ini, gue jarang banget ke klub. Padahal gue pengen banget ke klub. Aduh, gue pengen banget joget-joget di klub. Oke guys, gue udah mandi. Dan Cheryl sama Chris masih belum balik. Gue udah siapin beberapa alat-alat yang mendukung buat gue prank. Gue akan tunjukin ke kalian. Boneka ini, gue udah ikat dengan tali ini. Tali ini benar-benar tipis, bening banget, jadi nggak kelihatan. Nanti gue akan tarik. Seolah-olah kakinya bergerak. Begini kali, oke. Serem juga. Oh iya. Oke, yang kedua, gue udah siapin tali di lemari ini. Jadi nggak kelihatan, bening banget. Apalagi lemari gue ini warnanya putih. Jadi nanti gue akan tarik ini pelan-pelan. Seolah-olah lemari ini ngebuka sendiri. Yang ketiga, gue udah pasang buku di sini. Tentunya udah ada benangnya. Nanti gue akan tarik. Begitu. Untuk yang keempat, gue udah pasang benang di mainannya Grace. Jadi mainan ini kalau kita tarik, dia akan bunyi. Ini ada benangnya. Jadi seolah-olah mainan ini nanti akan bunyi sendiri tanpa disentuh. Gue tarik lagi. Gue akan tarik lagi. Agak serem juga sih ya kalau misalnya tiba-tiba mainan ini bergerak sendiri, berbunyi sendiri. Nanti akan gue taruh di sini. Jadi gue punya 4 benda yang akan gue gerak-gerakin. Kamera gue rasa gue akan taruh di tempat mainannya Grace. Kurang lebih seperti ini. Dia gak akan nyadar dengan kamera ini. Paling dikirainnya kamera ini bekas dimainin Grace. Jadi sekarang gue tinggal nunggu istri gue pulang. Dia tuh ya takut banget namanya setan guys. Oke, sebelum mulai dengan prank ini, gue mau kenalin ke kalian aplikasi yang sering gue pakai, yaitu Nox Cleaner. Jadi guys, gue mau rekomendasiin aplikasi yang selalu gue gunain dan berguna banget buat smartphone kalian. Ambil handphone kalian dan ikutin cara gue. Buka Google Play Store, cari aplikasi yang namanya Nox Cleaner. Setelah kalian download, kalian buka aplikasi Nox Cleaner. Gue mau ngejelasin aplikasi ini. Jadi begitu kalian buka, aplikasi ini udah bisa ngedeteksi sampah file yang ada di handphone kalian. Dan beberapa fitur keren lainnya adalah aplikasi ini nih ya, bisa ngebersihin WhatsApp. Wow, jadi file-file yang gak penting di WA lu, seperti file-file foto, audio, file-file yang lainnya, itu bisa dibersihin dalam aplikasi ini. Selain WhatsApp, dia juga gak bisa ngebersihin aplikasi LINE. Oke, gue lagi memindahin LINE gue. Banyak fitur penting lainnya di aplikasi ini, kayak misalnya manajemen gambar. Satu fitur yang gue suka, karena dia bisa nganalisis album lu, foto lu. Jadi nih ya, foto lu kalau punya double foto, dia bisa analisis dan bisa menyaranin lu untuk nge-delete foto yang mungkin lu nggak terlalu penting. Di sini udah keluar gambar serupa. Oh my god, jadi foto ini aja kedeteksi sama dia, padahal foto ini yang satunya udah gua crop. Di aplikasi ini juga ada mempercepat game. Jadi gua rasa ini bagus banget buat kalian yang suka main game di handphone kalian. Dan fitur yang gue suka lainnya adalah antivirus, mempercepat memori. Oke, ini mempercepat memori pasti penting banget supaya handphone kalian nggak lag, nggak ngehang. Jadi boleh dibilang aplikasi ini super lengkap. Buruan bagi kalian yang belum download aplikasi Nox Cleaner, download sekarang juga. Oke, sekarang gue akan lanjut pranknya sebelum istri gue balik. Oke, istri. Sekarang waktunya gua ngumpet dulu. Oke,
few moments later. Love. Hey. Mukanya pucat gitu. Astaga naga. Hey. Serius ini mukanya pucat. Hey, kenapa? Ada setan ya. Hey, lu kira kenapa tadi? Hah? Ya gua kaget. Kagetin gua aja lu, tahu enggak? Semuanya jatuh-jatuh. Gua kan kaget. Ya sorry. Ah, itu
kan bagian gua buat terus bikin prank. Bisa buka sendiri. Iya, dengan magic. Lu kira beneran ada setan ya? Hah? Udah. Aduh, kasihan banget Mami Grace. Tapi si Grace-nya enggak tahu apa-apa, jadi enggak ngerespon tuh. Bukunya yang jatuh masih ambil. Itu lagi lu pakai benang apa? Gua enggak kelihatan. Iya, itu pakai benang. Kayaknya gua enggak tahu. Itu gua pakai benang pancing, sayang. Itu super tipis jadi enggak kelihatan. Lu kan agak rabun dikit mata lu. Sumpah, ekspresi dia pas tadi ngejeritnya, aduh. Lol. Lol. Jangan cemberut. Kalau gua tadi lamain dikit gua enggak nongol, mungkin lu kira beneran hantu ya. Udah gua mau kabur sebenarnya. Lu telepon gua enggak aktif. Handphone gua mati dah. Gua tahu pasti dia bakalan nelpon gua. Makanya handphone gua mau dipesawatin. Jadi guys ya, semenjak kita pindah rumah baru ya, dia tuh tipe orang yang takut. Dia gak berani sendirian, makanya kenapa gua kebanyakan malam di rumah. Sebenarnya gua pengen banget malamnya itu gua ke klub. Ya gak? Ya gak, love? Love, gua sekarang gua pergi ke Lava Villa ya. Love, gua pergi ke klub ya. Kok muka gua pucat banget, love? Iya, abis liat setan. Ih, jelek banget. Oke deh guys, jumpa lagi di video berikutnya. Gua Bobon. Bagi kalian jangan lupa subscribe, jangan lupa like, komen, dan share. Awas lu tuh balasan gua. Lu bisa balas gitu. Kenapa enggak? Oke, jangan lupa juga follow Instagram istri gua, Cherry Ruan. Bye bye, dadah. See you again. Hmm.